Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat pesawat remote control ya guys. Oke, bahan-bahan yang pertama yaitu ini, apa ini, receiver dinamo 716 2 buah, dan propeller kurang tahu nih ukurannya berapa. Ini propeller H8 mini ya guys. Oke, untuk dan baterainya ini baterai lipo 200 mah 3,7 volt. Oke, kita langsung siapkan ini isolasi ya guys. Oke, langsung kita rakit dulu ya guys. Oke, ini sudah saya buat sebenarnya ini, tapi nggak bisa terbang karena beling-belingnya di belakang, anginnya kurang kuat. Oke, kita langsung lubangi yang di sini ya guys. Oke, kita lubangi dulu pakai apa ini ya, lali saya lupa guys. Oke, langsung saja kita gunting dulu ya guys. Oke, nah seperti ini kita gunting dulu sesuai ukuran saja ya guys. Oke, kita gunting ini bahannya dari styrofoam. Kita apakah sudah masuk, oh mantap guys. Nanti kita kasih ini, kita lubangi juga. Oke, ini juga ya guys, kita lubangi dulu. Oke, seperti ini saja, bisa dalam-dalam. Oke, oke, ini saya ditemani oleh teman saya yang berisik sekali nih. Oke, nggak apa-apa, langsung saja kita rakit ya guys. Oke, ini kita taruh di sini guys. Udah, saya sudah timbang tadi titik CG-nya. Oke, langsung saja kita lem solasi ya guys. Ini solasinya kita tempelkan di sini ya guys. Oke, di sini sudah saya kasih garis di sini guys. Bismillah, kita terbang guys. Nah seperti ini. Oke, kita solasi yang bagian ini guys, apa samping. Nah, seperti ini kita isolasi dulu ya guys. Nah, seperti ini solasinya, ini kita oke, kita kasih isolasi yang lain ya guys. Oke, kita kasih isolasi juga di sini biar kagak, biar tidak lepas. Oke, nah seperti ini. Oke, nah gini ya guys. Oke guys, terus ini kita kasih yang ada di bawahnya guys. Oke, seperti ini kita kasih isolasi juga ya guys. Oke, kita langsung isolasi saja guys. Oke, ini kita isolasi langsung saja. Usah lama-lama. Oke, nah seperti ini. Oh ya, untuk kita kasih apa namanya, remote-nya belum saya ambil. Nanti saya akan ambil dulu. Kok sulit ini guys. Nah ini sudah ketemu ya guys. Oke, kita langsung di sini tarik, kita tarik guys nanti. Oke, nah kita tarik di sini guys. Nah seperti ini saja. Oke, CG-nya sudah saya tandain ya guys, di sini. Di sini ada dua. Ini kita pasang, coba. Masukkan CG-nya dulu, oke. Okay. Oke, okay, kita timbang titik CG-nya guys. Keberatan depan atau belakang. Oke okay guys, sudah pas sekali. Enggak keberatan depan dan enggak keberatan belakang. Oke. Okay. Kalau ini masih nyampluk, kita gunting ya guys di bagian sininya dulu. Nah, seperti ini. Nah, gini guys, dia nggak nyampluk lagi. Gini di sini juga guys. Nah, di sini juga kita kasih gini ya, biar nggak nyampluk. Sampluk, bobrok. Oke. Okay. Oke, ini begini saja ya guys.
Oke, kita isolasi lagi di bagian sini, guys. Oke. Oke, di sini. Nggak usah panjang-panjang. Oke, semoga bisa terbang ya, guys. Oke. Kita timbang lagi titik CG-nya. Sini, guys. Oke. Sudah pas. Oke, kita langsung ambil remote-nya ya, guys. Oke. Oke, ini saya sudah ambil remote controlnya. Oke, ini kasih. Saya kasih lem, kok lem? Rafia. Oke, kita langsung coba tancapkan ini baterai ke soket. Oke, nah seperti ini nyala dia, guys. Kita pencet tombol power. Kita pencet tombol power yang ada di receivernya ya, guys. Oke, pencet satu kali. Oh, nah seperti ini, guys. Dia bunyi tit. Oke, nah sudah, lampunya sudah solid. Lalu kita kalibrasi, guys. Kalibrasinya ke dalam. Keluar apa ke dalam? Keluar ya, guys. Nah seperti ini, guys. Ini kita gas sudah ya. Ini putarannya ke dalam semua, guys. Harus anginnya juga ke belakang biar bisa terbang. Nah, oke. Langsung saja kita tes terbang ya, guys. Oke. Di luar ternyata hujan ya, guys. Nah, itu guys gerimis. Oke, kita tes di rumah saja, guys. Oke, kita coba tes di rumah. Sekali, bro. Kita akhiri.